Informasi pilihan berikutnya, saudara, bawa pasien ambulans terbalik. Peristiwa ini terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Sebuah ambulans mengalami kecelakaan saat mengantar pasien. 7 penumpang termasuk pasien mengalami luka-luka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sebuah ambulans mengalami kecelakaan di Jalan Poros Maros, Makassar, Senin petang. Ambulans terbalik di tepi jalan curam Kecamatan Simbang. Dalam video amatir, terlihat warga bergegas menolong penumpang ambulans. 7 orang terluka, termasuk pasien, keluarga, serta sopir ambulans. Saat kejadian, ambulans membawa pasien rujukan dari Kabupaten Bone menuju rumah sakit di Kota Makassar. Di lokasi kejadian, pengendara berusaha menghindari kendaraan dari arah berlawanan. Ini kita lihat kondisi mobil terbalik karena tikungan. Ya. Tikungan mau memasuki jembatan, tapi sebelum jembatan ada pembelokan, mungkin sopirnya kurang kontrol, hujan deras, kemudian malah turun ke bawah sebelum jembatan. Kemungkinan karena kecepatan tinggi, kurang kontrol, dan pengaruh hujan deras. Kemudian perjalanan sudah mungkin jauh dari Bone, capek atau karena hujan lah. Korban luka-luka kemudian dibawa ke rumah sakit Lapalaloi, Kabupaten Maros. Hamid Aziz, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kompas TV.